الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah semuanya bersyukur pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan walafiat dengan niat yang sama yaitu untuk mempelajari, membaca dan mentadaburi ayat-ayat suci Al-Qur'an yang karenanya Allah SWT mengutus Nabi dan Rasul. Jemaah sekalian, bersama kita sudah ada Ustazina, Ustaz Safi Saleh dari Singapura. Semoga beliau dalam keadaan siap untuk memandu kita, membimbing kita, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Malam ini kita membaca surat Qaf. Surat Afan. Yang... Afan lagi di MRT kayaknya Ustaz tadi. Saya oh ya, baik Ustaz. Jadi baik. Pada malam hari ini kita membaca surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 31 sampai 40. Ayat 31 sampai 40. Karena Ustaz kita Ustaz Safi Saleh ternyata dalam perjalanan dan yang lain juga kelihatannya belum kelihatan ini Bu Dokter ya. Ustaz Ayudin Ustaz, belum kelihatan. Belum ada. Kenapa? Belum ada. Ya Ustaz Tony juga belum kelihatan, maka mari kita membaca Al-Quran kita secara bersama-sama, surat Qaf, surat 50, ayatnya mulai dari ayat 31 sampai 40. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ
qarninhum ashaddu minhum batsha wa kam akhlaqna qablahum minhum ashaddu minhum batsha fanakabu fil biladi hal min mahis fanakabu fil biladi hal min mahis inna fi dhalika la dhikran liman kana lahu qalb inna fi dhalika la dhikran liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid aw alqa as-sam'a wa huwa shahid wa laqad khalaqna as-samawati wal-arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود ومن الليل فسبح وأدبار السجود صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم Kita berdoa semoga Bapak Ibu semuanya yang telah membaca kitab suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah mencatatkan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sebagai hamba-hamba yang berhak mendapatkan kedekatan nanti sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilahi amin. Kita pada kesempatan kali ini meneruskan surat Qaf, surat yang ke-50. Malam ini ayat 30 sampai 40 seperti yang tadi telah kita baca. Surat Qaf adalah surat yang artinya huruf Qaf. Salah satu huruf di antara huruf-huruf hijaiyah. Surat ini turunnya di Mekah karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat adalah 45 ayat. Jadi jumlah ayatnya 45 ayat. Pada pertemuan terakhir kita, yaitu hari Jumat yang lalu, kita sudah sampai di ayat 30. Di ayat 30, Allah SWT bertanya kepada neraka, apakah kamu sudah penuh? Dan neraka mengatakan, apakah masih ada tambahan lagi? Jadi artinya neraka ini heran, kok banyak sekali orang masuk neraka.
Padahal neraka diciptakan Tuhan sebetulnya bukan untuk menyiksa manusia. Jadi neraka itu adalah permintaan manusia sendiri. Maka Allah SWT berfirman, Yauma naqulu li jahannama halim tala'at wa taqulu hal mim mazid. Yauma, pada hari itu, naqulu, kami berkata li jahannama, kepada neraka jahannam, halim tala'at, apakah kamu sudah penuh? Jadi apakah engkau sudah penuh? Imtalati, ya, imtalati, halim talati, apakah engkau sudah penuh? Watakulu, dan berkatalah neraka, imtalati, watakulu, dan neraka berkata, hal min mazid. Wahai Tuhan, masih ada ketambahan. Jadi neraka selalu heran. Pertama kali diisi juga heran. Apakah tidak datang pemberi peringatan kepada kalian? Dan calon penghuni neraka mengatakan, bala, ada ja'ana nazir, betul, datang kepada kami pemberi peringatan, tetapi apakah tidak benar, kami mendustakannya. Sekarang setelah begitu banyak orang masuk dalam, dan Allah bertanya, imtalati, masih, apakah engkau sudah penuh? Lalu kemudian neraka mengatakan, hal mim mazid, masih adakah tambahan? Sekarang kita masuk ayat berikutnya, yaitu kebalikan daripada ahli neraka. Kebalikan daripada ahli neraka adalah ahli surga. Ini adalah gambaran, ilustrasi tentang keindahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu. Didekatkanlah surga itu. Jadi wa uzlifatil jannatu. Wa uzlifat, didekatkan. Al-jannah, surga, lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Jadi surga itu hanya untuk orang-orang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Didekatkanlah surga itu kepada orang-orang bertakwa. Sudah dikatakan kata uzlifat, uzlifat itu artinya dekat, bahkan kata-kata uzlifat ini bentuk pasif, didekatkan. Jadi bagi orang yang memang pantas menghuni surga itu, di dunia pun sudah didekatkan. Apa artinya sudah didekatkan? Artinya tanda-tanda, ciri-ciri orang ahli surga di dunia ini sudah kelihatan. Semua tanda-tanda ahli surga di akhirat sebetulnya ada pada manusia di dunia ini yang akan masuk ke surga di sana. Misalnya hatinya selalu tenang, hatinya bersikap lembut, hatinya tidak pernah menyimpan amarah, dendam, dan sebagainya, hatinya tidak serakah, hatinya, pokoknya hatinya selalu berpikir tentang kebaikan dan kemaslahatan orang lain. Itu adalah ciri-ciri ahli surga. Nah, setelah ada kata-kata wa'uzlifat, didekatkan, lalu di belakangnya dikatakan ghaira ba'id. Ghaira ba'id artinya tidak jauh. Jadi surga itu sebetulnya tidak jauh, sangat-sangat dekat. Jadi didekatkan dalam pengertian bahwa bagi ahli surga atau orang bertakwa itu, aura surganya sudah terasa di muka bumi ini dalam kehidupan ini. Yang kedua, baginya surga itu tidak jauh. Karena surga tidak jauh kan tentu terasa, auranya terasa, aromanya terasa. Misalnya saja ghaira ba'id, tidak jauh. Tidak jauh juga bisa bermakna bahwa begitu yang bersangkutan meninggal dunia, maka sorga semakin dekat padanya. Begitu meninggal dunia, masuk di alam barzah. Di alam barzah memang belum kiamat, tetapi di sana mereka merasakan kenikmatan, sebagian daripada kenikmatan sorga itu. Mereka menanti di sana hari kiamat dengan penantian yang penuh dengan kenikmatan. Itu baru di alam barzah, belum di alam akhirat yang sesungguhnya. Kesimpulannya dua kata-kata di sini. Al-jannatu di sini adalah pelakunya, tapi namanya pelaku pengganti, karena ini adalah bentuk pasif, ini disebut dengan apa namanya naibul fa'il. Jadi uzlifatil jannatu, didekatkanlah surga itu. Kata-kata didekatkan surga itu, berarti surga yang didekatkan. Siapa yang mendekatkannya? Ya tentu amal perbuatan manusia itu sendiri. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang bekerja, beramal untuk akhiratnya, untuk kebahagiaannya nanti di sana. Sehingga muncullah bentuk pasif di sini, didekatkan. Tentu yang mendekatkannya adalah Allah SWT, tetapi atas partisipasi aktif yang bersangkutan,
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut dengan orang bertakwa. Jadi lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa, ghaira ba'id, tidak jauh. Jadi masih jauh. Kalau kita dari satu rumah ke rumah lain masih jauh karena kita butuh waktu. Tapi yang namanya surga di akhirat, terutama rasa surga di alam barzakh, begitu kita dicabut nyawanya ya langsung pindah. Karena perubahan dari alam dunia ke alam barzakh itu tidak membutuhkan waktu. Persis seperti Bapak Ibu semuanya, kalau menutup matanya itu kan kelihatan gelap. Begitu dibuka, ya kan tidak membutuhkan waktu. Begitu mata kita buka, langsung terlihat semuanya. Nah, bagi orang-orang yang meninggal dunia, itulah serasa jiwanya itu tiba-tiba terbuka. Yang tadinya tadi itu alam barzah, alam non-materi, alam malakut, tidak kelihatan karena tertutup oleh keindahan dunia ini, tapi begitu kemudian jiwa keluar dari tubuh, keluar dari badan, maka jiwa tiba-tiba menyaksikan langsung apa dan fenomena apa yang terjadi di alam barzah sana. Sehingga dikatakan ghaira ba'id, tidak jauh. Baru kemudian Allah melalui penjaga neraka berkata kepadanya, kepada al-muttaqin. Ini al-muttaqin ini juga kita bisa baca di dalam surat Ali Imran. Ketika Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun ardhuha samawati wal ardhu aiddat. Jadi ada kata-kata aiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang bertakwa. Aiddat lil muttaqin. Siapakah orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Inilah ciri-cirinya di dunia, ciri-ciri orang ahli surga di akhirat, yaitu bertakwa di dunia. Dan tanda orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, selalu ingin berkorban untuk kepentingan orang banyak, orang lain, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadzimina al-ghaiz, lalu kemudian menahan hawa nafsunya. Wal kadzimina al-ghaiz, kemudian wal afina an-nas, memaafkan seluruh manusia. Baru yang terakhir, Allahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang muhsin, yaitu orang berbuat baik. Jadi empat disebutkan dalam satu ayat itu, surat Ali Imran ayat 134, yaitu pertama, yunfiquna fis-sarai wad-dharra, membelanjakan sebagian hartanya dalam keadaan lapang atau sempit. Yang kedua adalah al-kazimin al-gaid, menahan diri daripada amarahnya. Yang ketiga, wal-afina ninas, memaafkan manusia. Yang keempat adalah berbuat baik selalu. Hadza ma tu'aduna likulli awamin awabin hafiz. Allah mengatakan hadza, inilah surga, inilah kenikmatan abadi akhirat, inilah ma tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Jadi yang merupakan apa-apa yang tu'aduna, dijanjikan kepada siapa? Li, untuk kulli, tiap-tiap awab. Awab itu kembali kepada Allah. Jadi awabin itu adalah selalu pikirannya kembali kepada Allah. Orang yang merindu kepada Tuhannya namanya awab. Biasanya sudah kan ditempelkan munib inabah. Jadi kata inabah itu adalah kembali. Awab itu selalu merindu untuk selalu kembali kepada Tuhannya. Jadi hadza ma tu'adun, siapa yang mengisi jiwanya dengan kerinduan untuk berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat akan dibalas dengan surga sebagai konsekuensi daripada kebertakwaannya, karena takwa itu adalah kerinduan kepada kekasih. Kemudian hafiz, selalu memelihara jiwanya. Kata-kata hafiz di sini memelihara jiwanya sehingga benar-benar tahta mahligai jiwanya itu hanya ditempati oleh sang kekasih. Hanya ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Bukan dunia menempati jiwanya, bukan pangkat dan jabatan menempati di jiwanya. Yang bersangkutan berpangkat dan berpangkat, tetapi pangkatnya tidak mengisi hatinya. Adakah pangkat yang lebih tinggi ketimbang kenabian? Adakah jabatan yang lebih tinggi ketimbang kerasulan? Tapi nabi-nabi menyandang gelar nabi dan rasul, dan itu adalah lebih tinggi dari gelar pemimpin apapun, termasuk raja-raja.
tetapi nabi dan rasul itu tidak membuat bangga dirinya. Padahal kalau raja atau kepala negara kan diangkat, cuma diangkat oleh manusia. Nabi dan rasul diangkat oleh Allah SWT, tetapi nabi dan rasul ini tidak pernah merasa itu sebagai sesuatu yang patut dibanggakan. Apa sebabnya? Karena hafiz selalu menjaga jiwanya, tidak boleh ada yang menempati mahligai, tidak boleh ada yang menempati apa singgasana jiwanya kecuali sang kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di sana Allah berkata kepadanya, "Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz." Inilah apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Kepada kalian siapa? Yaitu pada tiap-tiap orang yang awab. Bagi biasa yang sholat kalau termaghrib dan isya, kalau tidak langsung biasanya diselingi dengan salat-salat awabin. Likulli awabin hafiz. Bagi tiap-tiap yang selalu merindu kepada Tuhannya dan menjaga agar benar-benar mahligai singgasana hatinya, jiwanya, hanya ditempati oleh Dia Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuannya beragama sebetulnya. Jadi beragama itu seperti kita nyopir supaya mobilnya tetap lurus ke depan, mengarah ke depan, maka kemudian kita harus menjaga agar setiran kalau sudah belok kanan balik lagi ke semula. Habis belok kiri balik lagi ke semula. Begitulah juga hati kita, jiwa kita selalu terjaga. Ada apabila kita tadinya telah mengurus dunia, maka kemudian jiwa kembali lagi kepada aslinya, yaitu bahwa jiwa kita adalah singgasana. Jiwa kita itu adalah mahligai. Jiwa kita itu adalah tempat bertahtanya raja seluruh raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyerahkan tahta itu kepada makhluknya, maka sebetulnya kita telah durhaka kepadanya, karena kita lebih memuliakan, kita lebih mengagungkan dan kita lebih menjunjung tinggi makhluknya daripada khaliknya. Sedangkan makhluk tidak bisa ada tanpa khalik. Khalik bisa berbuat apa saja, tapi makhluk tidak bisa berbuat di luar dari apa yang telah khaliknya tetapkan atasnya. Man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin salim. Siapakah yang disebut dengan awab dan hafiz tadi? Jadi ada dua tadi istilah. Awabin dan hafiz. Siapakah awabin tadi itu? Siapakah yang disebut dengan awab tadi? Ya. Awabin tadi. Siapakah yang disebut dengan awab tadi ini? Dan hafiz. Ya. Siapakah yang disebut dengan hafiz ini? Ya. Siapakah yang hafiz ini? Ya. Yaitu man khasyar rahman. Yaitu orang. Yaitu orang-orang yang khasyia, takut. Kata-kata takut itu tidak ingin hilang. Ingat Bapak Ibu sekalian, namanya takut itu definisinya adalah tidak ingin kehilangan. Jadi kalau Bapak-bapak Ibu-ibu takut kepada buaya, sebetulnya bukan buayanya yang Bapak Ibu takuti, tapi takut kehilangan betisnya, takut kehilangan kakinya satu. Karena kalau digigit buaya, kakinya bisa hilang, bahkan nyawanya bisa hilang. Begitu buayanya jinak tentu tidak takut. Begitu buayanya bukan buaya beneran tetapi buaya patung, tentu kita tidak takut. Kenapa? Ya karena kita tahu kalau buaya patung tidak akan memakan kaki. Jadi sebetulnya khasyah itu tidak ingin kehilangan. Nah, jadi ketika dikatakan man khasyar rahman, takut kepada Rahman, artinya orang itu tidak ingin kehilangan Ar-Rahman bertahta di dalam jiwa. Jadi disebut dengan man khasyar rahman adalah orang yang tidak ingin kehilangan. Tidak ingin Ar-Rahman itu tidak menempati singgasana jiwanya. Kalau kita teramat sangat menganggap sesuatu itu sangat berarti, tentu kita takut kehilangan sesuatu itu menempati sesuatu. Contohnya di dalam sebuah acara, kita ada tempat duduk khusus dipersiapkan bagi orang yang sangat penting. Maka tentu apa yang kita lakukan, kita tidak ingin orang lain menempati tempat duduk itu. Begitu ada yang akan menempatinya, kita katakan, maaf Pak, ini tempat duduknya Pak Kepala Negara. Ini tempat duduknya Pak Gubernur. Ini tempat duduknya Pak Camat kalau di kampung. Pasti disiapkan seperti itu. Dan begitu Pak Camatnya berdiri, kita tanya, mau kemana Pak Camat? Jangan dulu, masih lama kan begitu. Ya, jadi selalu kita tahan dia agar jangan pergi. Nah, jadi sedangkan khasyah.
Jadi orang yang sudah merasakan kenikmatan jiwanya ditempati oleh sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ingin kehilangan. Maka inilah yang disebut tadi dengan orang-orang yang awabin dan hafiz, yaitu man khasyiyar rahman, tidak ingin kehilangan ar-rahman. Karena orang ini tidak kehilangan ar-rahman, disebutlah dengan ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat 63. Ya, dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah berfirman wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi tanda-tanda ibadur rahman adalah sudah apa berjalan di muka bumi haunan, merendah, sederhana. Yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun, kalau jadi disapa, diganggu oleh orang jahilun, qalu salama, mengucapkan kata-kata salam. Jadi man khasyir rahmana bil ghaib, ya. Walaupun ya namanya Allah itu tidak mampu dia jangkau dengan panca indranya, bahkan dengan akal pikirannya. Man khasyir rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, dan dia datang kepada Allah dengan kalbu munib. Ingat tadi kita mengatakan di tempat lain awabi disebut dengan inaba. Munib. Jadi kata-kata munib itu dari kata inaba, kembali. Jadi orang yang menempuh jalan inaba, kembali, traveling kembali kepada Allah, disebut dengan munib. Jadi tanda-tanda orang bertakwa adalah selalu awabin hafiz, selalu hatinya itu terpaut dengan Tuhannya dan menjaga, mengkondisikan agar jiwanya benar-benar kondusif hanya untuk ditahtai, ditempati, diduki oleh Tuhannya, kekasihnya. Nah, karena dia sudah merasakan nikmatnya bersama dengan Tuhannya, yang paling dia takuti kalau sang kekasih pergi dari lubuk hatinya, pergi dari tahta tempatnya bersinggasana. Sehingga man khasyar rahmana, walaupun Tuhan itu gaib bagi dia, dan dia datang wajah, dan dia datang kepada Allah biqalbin munib, dengan kalbu yang penuh dengan keinginan untuk selalu bersama dengan Tuhan. Karena takut kehilangan ar-Rahman, maka hatinya dipenuhi dengan kerinduan, ketakutan, tidak ingin bersama dengan Tuhannya, namanya munib. Munib selalu kembali kepada Allah. Di tempat lain Bapak Ibu sekalian pernah baca mungkin di dalam surat misalnya Syuara, itu dikatakan waja'a biqalbin salim. Jadi kata-kata munib ini marak mirip dengan salim. Jadi tempatnya dikatakan waja'a biqalbin salim. Kita misalnya lihat dalam surat Al-Syuara, surat yang ke-26 di sini. Ya. Kita lihat di sini surat Asy-Syuara ini. Ini dia. Di ayat 88, ayat 89, Allah berfirman, jadi Asy-Syuara ini surat yang ke-26. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu ketika kita sudah meninggalkan alam dunia ini, la yanfa'u, tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi, malun, harta benda. Kita tidak butuh mobil, kereta lagi, kita tidak butuh uang lagi, kita tidak butuh rumah lagi, kita tidak butuh simbol-simbol yang sifatnya material. Pada saat kita telah meninggalkan dunia, bahkan tubuh kita pun kita tinggalkan. La yanfa'u malun, harta benda tidak bermanfaat. Wala banun, begitu ya anak-anak. Pada saat itu anak-anak tidak bermanfaat. Kenapa? Begitu kita meninggal dunia, entah sebagai ayah, entah sebagai ibu, begitu kita meninggal dunia, anak memang kelihatannya menangis, tetapi pada saat anak menangisi kita, pada saat yang sama berpikir untuk menguburkan kita. Apa artinya menguburkan kita? Berarti kan meletakkan kita di tempat yang jauh, yang tersembunyi, yang terisolasi. Seorang diri di sana, bahkan anak-anak kita sendiri yang menurunkan kita ke liang lahat, lalu kemudian menutup kita dengan onggokan-onggokan tanah. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka yang telah kita lahirkan dan besarkan itu kembali mengurusi dunia mereka masing-masing, dan kita sebagai ayah dan ibu sendiri di dalam liang lahat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada saat itu harta benda tidak bermanfaat dan tidak juga anak-anak.
Jadi kalau begitu relasi kita dengan anak dan harta benda di dunia, yaitu menjadikan mereka sebagai alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka di tempat lain jangan sampai karena urusan harta benda dan anak-anak kalian lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Munafiqun Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah kalian dilalaikan oleh urusan harta benda, amwal bentu jamak dari mal. Wala auladukum, dan anak-anak kalian. Dari mana? An zikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yafal dzalik, siapa yang demikian, yaitu terlalaikan dari Allah karena kesibukannya mengurusi harta benda dan anak-anaknya, faulaika humul khosirun. Mereka itu golongan orang-orang merugi. Apa makna merugi di akhirat? Tentu neraka. Di akhirat cuma dua, beruntung, faizun, dan khasirun, merugi. Apa itu beruntung? Masuk surga. Apa itu merugi? Masuk neraka. Maka Allah mengatakan pada hari itu, la yanfa'u malun wala banun illa, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan kalbu yang salim. Tadi apa? Biqalbin munib, jadi munib. Jadi kata-kata salim itu hati yang damai. Kenapa kira-kira damai? Karena tidak terikat lagi dengan harta benda dan anak-anak. Yang membuat hati menjadi tidak damai itu memikirkan harta benda dan anak-anak. Takut kehilangan harta benda pasti membuat wajah selalu cemberut. Kehilangan harta benda pasti membuat kita selalu bersedih. Kita larut di sana tanpa kita rasakan ada perubahan aura dalam wajah kita. Perubahan wajah aura itu apa? Merasa kehilangan. Ketika kita merasa kehilangan, berarti yang kita rasa kehilangan itu sesuatu yang kita anggap berarti. Nah, bagi orang-orang bertakwa itu tidak pernah lagi ada sesuatu yang tidak yang berarti baginya kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dalam keadaan kalbu yang salim. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, bahwa kita perlu memperbanyak puasa-puasa sunat, salat-salat sunat, zikir-zikir dan sebagainya itu benar. Tetapi semuanya itu bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah agar jiwa kita itu salim, damai, harmoni dengan siapa? Dengan Allah. Kalau hati kita tidak bisa berdamai dengan Allah, bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan sejati? Kalau hati kita tidak bisa berdamai dengan Tuhannya sendiri, bagaimana kita bisa bahagia? Jangankan berdamai dengan Tuhan. Kalau ada orang tidak bisa berdamai dengan orang tuanya sendiri, jangan pernah berharap wajahnya enak dilihat. Kalau ada orang tidak bisa berdamai dengan orang tuanya, jangan pernah wajahnya enak dilihat. Pasti enggak enak dilihat. Apatah lagi kalau jiwanya tidak berdamai dengan Tuhannya sendiri. Nah, yang disebut dengan salim itu adalah jiwa berdamai dengan Allah SWT. Ayat yang mirip dengan ini juga kita temukan di dalam surat As-Saffat, surat As-Saffat, yaitu surat yang ke-37. Ayatnya 84. Mari kita lihat ini As-Saffat ya. Ya, jadi jemaah sekalian, As-Saffat ini surat yang ke-37. Kita mulai dari ayat 83 dan 84 ini ya. Nah, mari kita baca ayat 83. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa inna, dan benar-benar, sungguh-sungguh, inna ini adalah sungguh-sungguh. Min syi'atihi, yang termasuk syi'ahnya Nabi Nuh. Jadi ada syi'ahnya Nabi Nuh. Siapakah syi'ahnya Nabi Nuh? La Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah pelanjut, penerus daripada ajaran Nabi Nuh. Karena dia penerus sejati daripada ajaran Nabi Nuh, maka disebut dengan syi'ah. Jadi syi'ah itu adalah penerus, pecinta. Jadi Nabi Ibrahim sendiri seorang Syiah. Syiah dan sungguhnya di antara Syiahnya Nabi Nuh. Karena ayat sebelumnya ini Nabi Nuh. Kalau Bapak Ibu nanti lihat ini ayatnya di atasnya 80-an, ini adalah tentang Nabi Nuh. Nah, di sini dikatakan Allah yang menyatakan, Al-Qur'an menulis dengan jelas, wa inna min syi'atihi, dan sungguhnya di antara syiahnya Nabi Nuh adalah Ibrahim.
Bukan hanya Ibrahim, tapi ini ada lam taukid di sini. Jadi ada inna di sini dan ada lam taukid. Dan sesungguhnya di antara syiahnya Nabi itu adalah benar-benar Ibrahim. Bisa kita baca dari belakang. Benar-benar Ibrahim itu sungguh-sungguh adalah syiahnya Nabi Nuh. Jadi kalau kita mengikuti Nabi Ibrahim, hakikatnya mengikuti Nabi Nuh. Mengikuti Nabi Nuh, hakikatnya mengikuti Nabi Idris. Mengikuti Nabi Idris, hakikatnya mengikuti Nabi Adam. Mengikuti Nabi Adam, hakikatnya mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna min syiatihi la Ibrahim. Apa tandanya syiah? Apa tandanya orang yang hatinya bersyiah kepada Nabi dan orang suci? Tandanya ialah izja arabau. Yaitu ketika datang kepada Tuhannya ini. Ketika iz di sini ketika jaa datang rabbau kepada Tuhannya datang dalam keadaan apa? Biqalbin salim, datang dengan hati yang selamat, tenang, bahagia, harmoni. Jadi cuma sekali sebagai kalau ada orang mengaku banyak melakukan salat-salat sunat, rajin salat di masjid, baca Quran bahkan hafal, tetapi hatinya penuh dengan kebencian kepada pihak-pihak yang bertentangan dengan dirinya, maka itu pasti bukanlah kalbun salim. Karena dikatakan di sini, itu bukanlah pelanjut daripada milah Ibrahim. Bukan pelanjut milah Ibrahim, berarti bukan pelanjut daripada Nabi Nuh. Bukan pelanjut Nabi Nuh, berarti bukan penerus daripada agama suci Nabi Adam AS. Yang diterima langsung dari Allah SWT, kemudian terulur sampai ke sekarang, menjadi apa yang disebut dengan hablullah, tali Allah SWT. Jadi izja rabbahu biqalbin salim. Ketika Nabi Ibrahim datang kepada Tuhannya dengan kalbu yang salim. Jadi kalau Nabi Ibrahim tidak datang dengan kalbu yang salim, berarti dia bukan syiahnya Nabi Nuh. Dan siapa saja yang hatinya juga tidak tenang, tidak salim, berarti bukan syiahnya Nabi Ibrahim. Dan karena Nabi Muhammad kita adalah syiahnya Nabi Muhammad kita, maka siapa yang hatinya tidak salim, juga bukan syiahnya Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hatinya bersama dengan Nabi Muhammad disebutlah dengan Islam Muhammadi. Makanya Nabi mengatakan, saya datang dalam rangka menyempurnakan akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah perbuatan yang terefleksi, tercermin dari kalbun salim, dari hati yang bening, hati yang munib, hati yang salim, damai, hati yang harmoni, dan seterusnya. Kita kembali tadi ke pembahasan kita. Jadi waja'a, jadi tadi man khasyiyar rahmana bil ghaibi waja'a biqalbin munib, Allah berfirman kepadanya, udkhuluha bisalam. Masuklah ke dalam surga bisalam. Kenapa salam? Karena tadi biqalbin munib sama dengan biqalbin salim. Karena hatinya sejak dari dunia adalah salim, hatinya di dunia selalu merindu kepada khaliknya, penciptanya, kekasihnya, maka otomatis pantas, sangat-sangat pantas, lalu kemudian sang kekasih nanti menyambutnya di sana dengan kata-kata udkhuluha bisalam. Masuklah ke dalam surga itu dengan penuh kedamaian, salam dengan penuh kedamaian. Dzalika yaumul khulud. Dan jemaah sekalian, masa itu, hari itu adalah zaman kekekalan. Zalika yaumul khulud, kekekalan. Artinya orang yang masuk ke dalam surga bi salam, maka berarti juga masuk di dalam kedamaian yang abadi. Sebaliknya siapa yang masuk tadinya dalam neraka, berarti juga masuk dalam neraka secara abadi. Kenapa? Karena dikatakan di sana yaumul khulud, hari akhirat adalah hari kekekalan. Karena kalau tidak kekal, berarti bukan hari akhirat namanya. Kalau masih ada berikutnya, berarti bukan akhirat. Namanya akhirat, akhir, tidak ada berikutnya. Bapak Ibu masih ingat dulu kepala sekolah mata pelajaran terakhir. Apa artinya mata pelajaran terakhir? Ya tidak ada lagi setelahnya. Kalau masih ada setelahnya, ya bukan pelajaran terakhir. Kalau di sana dikatakan hari akhirat, berarti tidak ada lagi hari setelahnya. Karena tidak ada hari setelahnya, berarti hari akhirat harus berkonsekuensi pada kekekalan. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang penuh dengan kekekalan. Jadi Mas Keser bahagia, ini adalah ilustrasi orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka ahli surga itu ma yasha'una, di surga mendapatkan apa saja mereka mau.
Jadi apa saja mereka kehendaki, ini maya syauna, apa saja mereka kehendaki, itu pasti fiha ada di dalamnya. Waladaina pasti ada. Bukan hanya yang dia kehendaki, bahkan Allah tambahkan. Waladaina mazid, bahkan kami tambahkan. Jadi bagi mereka yang masuk dalam surga, semua mereka inginkan. Kenapa Allah berikan semua yang mereka inginkan? Karena di dunia, semua yang mereka inginkan, tidak semua bisa diambil, didapat. Jadi di dunia ini, tidak semua yang mereka inginkan, mereka dapat. Kenapa? Karena banyak larangan-larangan berkaitan dengan yang kenikmatan. Ya, misalnya, tidak boleh bergaul sembarangan, tidak boleh seenaknya pergi, apa namanya, menghabis-habiskan waktunya di tempat-tempat kemaksiatan, misalnya sampai pagi. Nah, mereka harus menahan diri dari sana. Nah, karena di dunia ini menahan diri, maka nanti di akhirat, Allah SWT berikan kepadanya semua yang dulu mereka dunia tahan. Nah, makanya semua yang mereka inginkan di sana, diberikan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bukan hanya apa yang mereka inginkan, tapi waladaina, dan di sisi kami mazid. Di sisi kami, kata ayat ini, selalu ada tambahan. Bukan hanya yang diinginkan, selalu diberikan lebih daripada yang diinginkan. Dan di sana kita merasakan dan menikmati apapun juga, tidak ada lagi rasa capek, tidak ada lagi rasa mengantuk, tidak ada lagi rasa boring, apa namanya, bosan, tidak ada. Karena kalau masih ada bosan, berarti di sana ada proses, berarti perlu istirahat, berarti kan ada yang kurang dari kita. Karena kalau kita capek kan berarti kekurangan tenaga. Kalau ada kurang berarti butuh tambahan lagi. Kalau butuh tambahan lagi, ada proses lagi. Kalau ada proses seperti itu, kan berarti harus ada usaha lagi. Ada usaha berarti ada ikhtiar, berarti ada salah dan benar lagi. Maka di sana tidak ada seperti itu. Waladaina mazid. Dimas kaya serbahagia, maka Allah SWT meminta kita benar-benar mengorientasikan, memfokuskan, mengarahkan kiblat hati kita hanya kepada Allah. Mengarahkan perjalanan hidup kita hanya kepada akhirat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena Allah selalu mengingatkan kepada kita, lihatlah peradaban-peradaban lama yang sudah hancur. Dibangun dengan bersusah payah, dengan biaya dan tenaga yang begitu besar. Bahkan mungkin dalam pembangunan itu ada orang meninggal dunia. Ada mungkin ada orang yang tertindas, dipaksa bekerja di sana dan tidak dibayar gajinya. Tetapi tidak lama kemudian peradaban itu ditinggalkan begitu saja setelah pembangun-pembangun peradaban itu juga telah tiada. Peradaban itu kemudian tinggal menjadi puing-puing peninggalan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat ilustrasi atau foto di screen kita, di layar kita ini. Ini pada zamannya pasti sangat mewah. Bapak ibu bisa bayangkan saja, dengan peninggalannya saja, bekas-bekasnya saja sudah seperti ini. Ini pasti istana yang sangat-sangat mewah pada zamannya. Ya. Pasti di dalamnya dihuni oleh ratusan orang. Ada dayan-dayan di sana, ada pelayan-pelayan di sana. Ada apa namanya tentara-tentara yang siap membela rajanya di sana. Ada tahta dan mahligai di sana, ada singgasana di sana. Dan seterusnya, setiap saat menteri-menteri bersidang di sana. Tetapi Bapak bisa lihat sekarang hanya menjadi puing-puing begini saja. Inilah kehidupan dunia. Allah berfirman, wa kam ahlakna, betapa banyak yang telah kami binasakan. Qablahum, sebelum mereka. Jadi sebelum umat yang diajak bicara Al-Quran tadi, sebelum mereka, qablahum itu sudah banyak yang telah binasa. Peradaban-peradaban telah banyak yang binasa. Kita sekarang berada dalam dunia modern. Pusat-pusat peradaban misalnya ada di negara-negara maju, itu adalah sekarang. Dulu-dulu itu pusat peradabannya bukan di Inggris misalnya, bukan di Amerika misalnya. Pusat peradabannya dulu misalnya ada di Yunani sana. Sebelum di Yunani ada di Mesir sana, di sekitar Sungai Nil. Sebelumnya lagi ada di sekitar Persia sana. Begitulah peradaban-peradaban itu bergeser dari satu tempat ke tempat lain, runtuh. Satu kemudian muncul satu yang lain. Apa sebabnya? Tidak ada yang kekal. Hidup ini bukan tempat kekekalan. Yang terjadi adalah kebinasaan. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Betapa banyak. Qarnin adalah peradaban. Kita artikan peradaban-peradaban. Generasi-generasi terdahulu. Yang telah kami binasakan sebelum kita sekarang. Sebelum manusia
yang diajak bicara oleh Al-Quran ini. Hum asyaddu minhum batasyan. Padahal peradaban-peradaban yang hancur ini adalah peradaban-peradaban yang asyaddu, sangat kuat. Sangat-sangat kuat, perkasa. Hum asyaddu minhum. Perkasa di antara mereka. Batasyan dengan kekuatan yang luar biasa. Batasyan itu kekuatan yang dahsyat. Kekuatannya sudah ada kata asyaddu. Kemudian di sini ada batasyan, kekuatannya sangat dahsyat. Tetapi apa yang terjadi setelah kita berpergian melihatnya, fanak kabu, mereka berkeliling, kita berkeliling fil bilad di berbagai negara melihat peninggalan-peninggalan, ternyata semuanya sudah menjadi puing-puing saja. Kita pergi misalnya ke Mesir, kita pergi misalnya ke Yunani, sekarang ke Turki, kita pergi sekarang ke Iran, peninggalan lama bangsa Persia di Siras, tinggal hanya puing-puing istana Persepolis saja. Di mana-mana kita bisa pergi. Ya, di Indonesia juga kita, di Nusantara juga kita melihat ada bekas peradaban Kutai Kartanegara di Kalimantan, di Jawa Timur ada peradaban Majapahit, di Sumatera ada peradaban Sriwijaya, dulu banyak di berbagai tempat. Tapi semuanya hanyalah menjadi puing-puing saja. Pada zamannya itu ada sesuatu yang dibangga-banggakan, bahkan pada saat itu banyak orang mau mati mempertahankan kedudukannya di istana-istana itu. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Ahlakna kablahum, kami binasakan semuanya. Fanakabu fil biladi hal min mahis. Setelah kita menyaksikan semuanya, ternyata di dunia ini kita tidak ada tempat untuk lari. Tempat kita cuma satu, yaitu dunia ini. Dan begitu kita sudah mulai menua, sudah mulai berusia, sudah mulai rentah, kita tidak bisa lari, kita tidak bisa melawan kelemahan kekuatan kita. Kita tidak bisa melawan penyakit-penyakit yang mulai menggerogoti tubuh kita. Kita tidak mampu melawan sel-sel tubuh kita yang dari hari ke hari semakin berkurang. Lebih banyak matinya daripada tumbuh hidupnya. Beda dengan waktu kita masih balita, lebih banyak tumbuhnya daripada matinya. Sekarang lebih banyak matinya sel-sel kita daripada tumbuhnya. Sehingga apa yang terjadi, semakin lama tubuh kita semakin mengecil. Tinggi badan kita semakin turun dan seterusnya. Kekuatan kita semakin berkurang. Apa artinya? Kita tidak bisa lari. Mau lari kemana? Mau loncat ke bulan? Tidak mampu. Kita pakai wahana ke bulan juga butuh oksigen untuk hidup lama di sana. Kesimpulannya, hal min mahis. Apakah ada tempat lari? Jawabannya tidak ada. Kita tidak bisa lari dari ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, kita tidak akan pernah bisa lari dari ketetapan dan keniscayaan hukum yang Allah tetapkan pada diri-diri kita masing-masing. Karena tidak ada tempat lari daripada ketetapan Allah, hanya satu saja yang paling masuk akal, yaitu datang kepada Allah, berserah diri dengan sukarela. Berserah diri dengan sukarela namanya radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Itu akhir daripada kehidupan kita. Jemaah sekalian terbahagia, ini adalah ilustrasi hati. Kalau hati kita bening, berarti seperti inilah. Bisa bayangkan kalau hati kita bening seperti ini. Ya, kalau dia hitam, dia berarti tertutup, terhijab. Tanda hati yang bening, apa kira-kira tanda hati yang bening? Yaitu terhubung dengan kuping. Ulangi lagi. Jadi kalau ada hati yang bening seperti ini, apa tandanya? Terhubung dengan kuping. Sehingga tanda orang hatinya bening selalu mau mendengar. Mendengarkan nasihat. Karena tanda orang beriman itu tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Tanda hati yang bening itu adalah selalu ingin memperbaiki diri. Tanda orang yang bening itu selalu ingin berdiskusi, mendengarkan pelajaran, menambah pengetahuannya. Tanda orang yang bening hatinya itu tidak merasa puas dengan apa yang sudah diketahuinya. Tidak merasa puas dengan amalnya. Tidak pernah berkata, cukuplah saya sudah beramal begini saja. Yang penting saya sudah sholat. Yang penting saya sudah berpuasa. Itu tanda orang yang justru hatinya tertutup. Karena kalau ada orang seperti itu, kata Allah, itu adalah togo. Kalla innal insana layatogo arrahustagana, sekali-sekali manusia itu telah terkena penyakit togo apabila merasa dirinya sudah cukup. Maka jemaah sekalian, tanda hati yang bening apa? Ini dia, muncul kuping.
tiba-tiba ada kuping di sana. Artinya mau mendengar. Inilah tanda orang yang hatinya bening, mau mendengar. Dan pendengarannya itu bersambung dengan hatinya, bukan bersambung dengan kupingnya di sebelah. Sehingga kata orang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa kira-kira istrinya Nabi Nuh itu tidak bisa, tidak ikut kepada suaminya? Apakah Nabi Nuh tidak menasihati istrinya? Tidak mungkin. Dalam surat Nuh diceritakan, Nabi Nuh itu berdakwah siang dan malam, termasuk kepada istri dan anaknya. Tapi kenapa kira-kira istrinya sendiri membangkang? Anaknya sendiri tidak ikut pada Nabi Nuh? Sederhana, karena tidak menghubungkan kupingnya dengan hatinya. Kupingnya terhubung dengan kuping sebelah, sehingga dinasihati oleh Nabi Nuh di kuping sebelah kanan, keluar di sebelah kiri. Dinasihati oleh Nabi Nuh di kuping sebelah kirinya, keluar di sebelah kanannya. Karena bagi istri Nabi Nuh, dia tahu suaminya juga manusia biasa menurut dia. Ya buktinya dia bisa berumah tangga, dia bisa hidup bersama-sama, kan berarti manusia biasa. Dia tidak pernah melihat hati yang ada di dalam jiwa Nabi Nuh itu, yang begitu bening. Sehingga meranggap suaminya itu hanya manusia biasa saja, dan karenanya sah-sah saja untuk dilawan, ditolak, dan sebagainya. Nah jadi jemaah sekalian terbahagia, inilah tanda hati yang bening, yaitu ada kuping yang selalu mendengarkan. Allah berfirman, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la benar-benar, dzikra, ada peringatan. Jadi inna fi dzalika, pada kasus tadi, la dzikra, benar-benar ada peringatan. La nya di sini namanya lam taukid. Ya. Benar-benar ada peringatan. Liman kana, bagi orang-orang yang ada. Lahu, jadi ada baginya, apa? Ada baginya kalbu ini, kalbun. Jadi tanda orang kalbunya masih hidup, masih bening, selalu ingin mengambil peringatan. Selalu ingin mendengarkan nasihat-nasihat. Dan sebaik-baik nasihat adalah nasihat daripada Al-Quran. Karena nasihat dari Al-Quran adalah sekaligus merupakan nasihat dari Allah dan Rasulullah. Maka tanda orang yang bening hatinya selalu merindu untuk mendengarkan nasihat-nasihat daripada Al-Quran. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Pada demikian itu hanya bermanfaat, ada peringatan bagi siapa? Yang hatinya masih ada. Kata-kata man kana lahu qalbun, masih ada hatinya. Jadi Allah seakan-akan menyindir kita kalau kita tidak mau mendengarkan lagi peringatan, sebetulnya kita tidak punya hati lagi. Dan kebetulan lagi dalam pepatah kita sehari-hari di bahasa Melayu ini terkadang ada kata-kata orang itu tidak punya hati, kan begitu. Jadi ternyata memang berdasarkan hatinya ada orang tidak punya hati lagi. Artinya secara fisik hatinya ada, tetapi tidak fungsional lagi. Tidak manfaat lagi. Sehingga hakikatnya tidak ada. Ya, coba misalnya kita punya mobil, tapi mobilnya tidak bisa dipakai. Kemana-mana akhirnya naik angkot misalnya, naik bus kota, atau naik MRT kemana-mana. Mobilnya hanya di rumah bertahun-tahun. Terus apa gunanya? Begitulah juga dengan kalbu kita. Kalbu bersama kita sejak kita lahir, tapi tidak pernah difungsikan dengan benar. Allah mengatakan sebetulnya orang seperti itu tidak ada lagi kalbu baginya. Sebaliknya, bagi orang yang selalu rindu akan pelajaran, rindu akan peringatan, rindu akan Al-Quran, tanda kata Allah, liman kana lahu kalbun. Tanda kalau orang itu masih punya kalbu. Au al-qasam'a, ataukah orangnya masih mau mendengar. Ini as-sam'a. Artinya masih ada punya kuping hati, telinga hatinya masih berfungsi. Wa huwa syahid, dan orang itu menyaksikan. Apa arti menyaksikan? Berarti masih menyatu antara dirinya dengan Tuhannya, sehingga dirinya adalah syahid dan Tuhannya adalah masyhur. Iya. Jadi kalbunya begitu bening, bertahta padanya Rabb-nya, Tuhannya, sehingga lahirlah kesaksian. Namanya syahidun wa masyhur. Saksi dan yang disaksikan telah menyatu di sana. Allah mengatakan, kalau belum sanggup untuk membuka hatinya, sekali-sekalilah di malam hari keluar rumah atau ke tempat yang tinggi. Lalu tengoklah ke langit. Lihatlah betapa luasnya itu langit. Yang namanya langit yang kita lihat itu jarak-jaraknya adalah jarak kecepatan cahaya. Kita menyaksikan bintang-bintang itu jauhnya dari kita adalah
jauhnya adalah berjarak jutaan cahaya. Jutaan kecepatan cahaya, ingat. Bukan jutaan meter dan kilometer, tetapi kecepatan cahaya. Ya. Jadi jaraknya itu sampai jutaan kecepatan cahaya. Jutaan kilometer per detik kecepatan cahaya. Begitu luasnya alam semesta ini. Ya. Najib Mas Kaiser bahagia. Kalau kita kemudian tidak rindu kepada dia, berarti kita telah tertipu kepada apa? Pernik-pernik dunia ini. Bandingkan alam semesta misalnya dengan emas 1 gram. Apa nilainya? Hilang, Ustaz. Iya, hilang ya, Pak. Hilang. Keluar nih, Ustaz, nih. Iya. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajir farajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajir farajahum wa ahli aduhum al jinn wa ins min al-awwal akhirin. Allahumma kun li waliyika hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaih wa ala abai fi hadhihi sa' wa fi kulli sa' waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aynan hatta tuskinahu ardhaka tawhan wa tumatti'ahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahim.
Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya tadi ternyata keluar ya. Kita masuk lagi. Ya, jadi kita masuk lagi. Jadi Nabi Muhammad kalau kita bayangkan apa? Yang paling pertama kita ingat sabar. Ingat Muhammad sabar, sabar, sabar. Jemaah sekalian berbahagia, inilah sifat kualifikasi yang paling berat. Banyak orang tidak sabar, belum apa-apa sudah ingin berkuasa juga. Akhirnya kemudian kerjanya nyerang sana, nyerang sini. Karena yang bersangkutan ingin sekali berkuasa. Lupa bahwa para nabi dan rasul tidak pernah ada yang datang dalam dengan niat berkuasa. Kalau nanti mereka jadi penguasa itu konsekuensi logis saja daripada perjalanan dakwah dan kesabarannya saja. Konsekuensi logis, sesuatu yang tak terelakkan saja. Bukan sesuatu yang dicari, bukan juga menjadi tujuan. Dengan demikian, para nabi dan rasul berbuat, berbuat, dan berbuat, beramal, beramal, dan beramal dengan dasar sabar. Dalam Al-Quran, setiap kali Allah berbicara tentang sabar dan sholat, selalu sabarnya duluan. Wasta'inu bisabri wassalat. Itu beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Fasbir, kata Allah. Jadi kata kerja perintah ini, fasbir ini adalah fi'il amr namanya. Bersabarlah. Fasbir ala ma yaquluna. Maka bersabarlah wahai Muhammad. Bukan hanya Muhammad, siapa saja yang mengaku sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, tanda-tandanya adalah sabar. Selalu penampilannya tenang dan sebagainya. Ya, tidak bersifat agitatif dan provokatif. Ya, selalu bersifat sabar. Fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Fasbir ala ma yaqulun. Bayangkan itu kalau Nabi Muhammad kita tidak sabar. Dia baik-baik pergi ke Taif. Baik-baik pergi ke Taif, melapor kepada kepala sukunya. Meminta kalau tidak keberatan untuk diberi tempat di Taif karena di Mekah mereka itu disiksa sahabat-sahabatnya. Tetapi apa ya tanggapan, apa respon Taif dan masyarakatnya? Kepala suku Taif justru mengusirnya dan memanggil masyarakat Taif untuk menyerang Nabi dengan batu-batu dan kotoran-kotoran hewan. Untuk menghindari hal yang lebih fatal, Nabi kemudian melarikan diri, meninggalkan Taif dalam keadaan tubuh yang berdarah-darah, berbau busuk karena dilempar dengan kotoran-kotoran hewan juga. Tetapi setelah Nabi sampai di sebuah bukit dan terlepas daripada kejaran mereka, datanglah malaikat menawarkan, wahai Muhammad, berdoalah, mintalah. Kami siap untuk menghancurkan kaum Taif ini kalau kau minta. Tapi apa kata Nabi? Nabi mengatakan, bukan tujuan itu aku diutus wahai malaikat. Bahkan Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, beri petunjuklah kepada kaumku, yaitu kaum Taif itu. Mereka bersikap kasar kepadaku. Mereka melempari aku batu. Mereka menyerang aku dengan keji. Bukan karena mereka benci kepadaku. Tapi semata-mata karena mereka belum faham akan risalah yang aku bawa kepada mereka. Kalau bukan mereka sekarang beriman kepadaku, ya Allah, saya berharap anak cucu mereka nantinya. Bapak bisa bayangkan bagaimana kalau Nabi kembali melapor kepada umat yang ada di Mekah sudah banyak dan meminta untuk mendemo masyarakat apa Taif, akan terjadi suasana yang sangat panas. Jadi tanda warasatul anbiya itu tidak provokatif. Tanda warasatul anbiya justru mengademkan suasana. Kalau umatnya marah, didiamkan, disabarkan. Bahkan Nabi kita lihat dilempar batu di Mekah, diserang dan sebagainya, tetapi mereka Nabi membuat mereka sabar. Dan bahkan Nabi pindah ke Yastrib, Madinatul Munawwarah. Inilah disebut dengan Nabi, inilah disebut dengan akhlakul karimah. Dan yang disebut dengan ulama beneran, ya seperti Nabi juga. Tapi kalau ada ulama yang membenturkan umatnya dengan umat yang lain, membenturkan umatnya dengan negara lain, itu pasti bukan warasatul anbiya. Itu pasti hanya menggunakan jubah keulamaan untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. Allah mengatakan, fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah Muhammad atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah.
bertasbihlah bihamdi dengan memuji. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Qabla tulu isyamsi. Jadi Nabi justru suruh sabar, memperbanyak tasbih, memuji Tuhan. Bihamdi rabbika qabla tulu isyamsi. Lihatlah Nabi Yunus ketika dilempar masuk ke dalam lautan. Ketika masuk ke dalam lautan, tidak ada kata-katanya yang mencaci maki anak buah kapal, ABK kapal yang membuangnya ke lautan, walaupun itu hasil undian. Begitu masuk ke dalam perut ikan, kata-kata pertama yang keluar dari mulut suci Nabi Yunus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus tidak mendoakan supaya ditenggelamkan saja perahu itu. Jadi artinya apa? Nabi-nabi itu tidak menyebarkan amarah. Nabi-nabi tidak menyebarkan permusuhan antar negara, antar kelompok. Nabi-nabi justru apa? Mendamaikan suasana. Nabi-nabi datang sebagai biqalbin salim wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Selalu jawabannya adalah kedamaian. Wasabbih bihamdi rabbika, maka wahai Muhammad bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Qabla tulu'i syams, sebelum terbenamnya matahari. Wa qablal ghurubi dan sebelum terbenamnya. Apa artinya jemaah sekalian? Kata-kata syams itu ini bisa bermakna Bapak sekalian, bisa bermakna majasi namanya ayat ini. Perbanyaklah bertasbih kepada Allah qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari. Artinya kalau ingin mengundang terbitnya matahari ilahi dalam jiwanya, perbanyaklah tasbih dan tahmid. Jadi kata-kata tulus syams itu bisa bermakna terbitnya matahari ilahi pada jiwa kita. Karena Allah menyebutnya sebagai apa? Sebagai cahaya alam semesta. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya alam semesta. Apa cahaya alam semesta yang bisa kita tangkap? Ya matahari. Maka kata-kata qabla tulus syams bisa bermakna kalau kalian ingin menerbitkan cahaya ilahi di dalam jiwanya, perbanyaklah tasbih dan sabarlah. Bersabarlah dan perbanyaklah tasbih dan tahmid kepada Tuhan. Begitu ya, wakabla grup sebelum terbenamnya, apa artinya? Sebelum kita meninggal dunia. Karena meninggal dunianya kita itu adalah guru. Ketika kita meninggal dunia itu seperti matahari yang meninggalkan alam raya. Ketika matahari terbenam di ufuk barat, itu sama dengan matahari meninggalkan alam raya. Pada saat kita nanti mati, kita sama dengan matahari yang meninggalkan alam raya. Pada saat kita mati, benar-benar meninggalkan alam dunia untuk selama-lamanya. Maka Allah mengatakan sebelum masa itu tiba, sebelum kita benar-benar terbenam ke alam, di alam dunia ini dan pindah ke alam barzah, sebelum tubuh kita dimasukkan ke alam kuburan, maka kemudian perbanyaklah bersabar, bertasbih, dan bertahmid kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, sujud. Apa itu bermakna sujud? Patuhlah kepada manusia suci. Karena ayat pertama yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, kaitannya dengan manusia adalah bukan salat, bukan puasa, tetapi sujud. Yaitu ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wa qulna lil malaikati isjudu li adam, sujudlah kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Jadi tanda manusia suci, makhluk suci, tanda makhluk malakuti adalah sujud. Fasajadu, sujud. Siapa yang tidak mau sujud berarti tanda yang bersangkutan tidak beribadah kepada Tuhannya, dan itu dilakukan oleh iblis. Kepada siapa kita sujud? Hakikatnya kepada Allah, tetapi melalui siapa? Manusia suci. Dalam konteks ayat tadi, kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Harusnya kan mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li. Ingatlah tatkala Tuhan berfirman kepada malaikat, sujudlah kepadaku. Tapi bunyi ayat itu tidak mengatakan wasjudu li, tapi isjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya illa iblis, kecuali iblis. Wa minal laili, dan di sebagian malam. Dan di sebagian malam. Fasabbihu, bertasbihlah.
Jadi malam ini kita harus, karena malam ini ada tempat yang paling indah sebetulnya. Bagi mereka yang sudah memiliki kedekatan dengan Tuhannya, kerinduan kepada Tuhannya, yang paling dirindukan adalah waktu malam. Wa minal laili fasabbihu, dan di sebagian malam bertasbihlah kepadanya. Wa adbara sujud, setelah bersujud. Jadi makna tasbih hanya berarti apabila kita telah bersujud. Bersujud kepada siapa? Kepada manusia suci yang Allah perintahkan kepadanya kita bersujud. Seperti mana Allah perintahkan bersujud kepada Adam, fasjudu fasajadu illa iblis, bersujudlah mereka semuanya kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi jemaah sekalian berbahagia, bertasbih dan bersujud. Ini adalah kata-kata yang indah. Apa artinya sujud, Bapak Ibu sekalian? Sujud itu berarti kita meletakkan kepala kita, karena kepalalah yang mengatakan saya adalah seorang ini, saya adalah seorang itu, saya adalah orang terkenal, saya adalah orang berilmu, saya adalah orang ini dan itu, pokoknya semuanya ada di kepala. Pada saat kita bersujud, semuanya harus hilang. Semuanya harus dikali nol. Ya, semuanya harus dikali nol. Ketika kita tidak mampu mengkali nol semuanya, berarti di sana masih ada sifat-sifat iblis. Jadi bersujudlah, karena dengan bersujud semuanya dikali dengan angka nol. Apapun yang dikali dengan angka nol, ya nol. Rumah mewah dikali dengan angka nol, nol. Mobil mewah dikali dengan angka nol, nol. Deposito yang melimpah dikali dengan nol, nol. Dimanapun kita berada dikali dengan nol, nol. Yang tidak nol cuma satu, Allah. Jadi dalam kehidupan ini cuma dua saja, satu dan angka nol. Dan satu itu ya cuma satu. Kalau lebih dari dua bukan satu namanya. Lebih dari satu bukan satu namanya. Satu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah adalah nol. Dan nol-nol ini sebanyak apapun, ketika tidak ada angka satu di depannya, tidak berarti apa-apa. Dan Allah menempatkan di depan makhluknya, maka makhluk menjadi berarti. Sebagaimana angka nol ditempatkan satu di depannya, barulah berarti. Nol dikasih satu di depannya, 10. 20 dikasih satu di depannya, 100. 30 dikasih di depannya, 1000. Begitulah seterusnya. Nol hanya akan bermakna apabila berdiri angka satu di depannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Padahal yang ayat 38. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajli karim. Azabatin semua, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, seolah-olahnya berulang tayang dalam imbauan-imbauan jiwa kita bahawa qaf itu adalah kata kod atau password kepada kekuatan. Ini kuah. Dan kuah-kuah ini melimpah di dalam resepi-resepi kekuatan tadi yang tersebar daripada ayat-ayat daripada hari pertama kita baca surah ini, termasuklah statement bahawa liman kana lahu, bukan liman yakuna lahu. So bahawa benda ini telah inherent, sebati tercipta dalam fitrah kita yang tak akan terpisah, walaupun orang lain cuba untuk kufar tentang urusan ini. Tetapi benda ini telah sebati secara fitrah kita. Dan inilah resipi-resipi kekuatan di dalam huruf mut'aqa'ah tadi, yakni qaf. Beri pencerahan, Ustaz. Barakallahu fi afwan afwan. Terima kasih banyak, Pak Nur. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi, jemaah sekalian, kata qaf ini adalah salah satu huruf hijaiyah di antara huruf dari alif, batas, dan seterusnya. Qaf ini bisa bermakna Quran, bisa juga bermakna kuat tadi. Dan kekuatan hakiki cuma satu, yaitu Allah. Semua selain Allah kekuatannya bersifat majasi saja. Kalau bahasa filsafatnya bersifat itibari saja, bersifat berian saja, bersifat refleksi saja. Jadi kekuatan yang hakiki, yang asli, yang ori hanyalah Allah SWT. Makanya kita mengatakan la quwwah, la haula wa la quwwah wala quwwata illa billah. Jadi kita mengatakan tidak ada daya dan tidak ada kuah, tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Nah, bagaimana caranya kita bisa
menempatkan Allah satu-satunya sebagai zat yang maha kuat, yaitu dengan menyerahkan rasa kuat kita. Siapa yang tidak menyerahkan rasa kuatnya kepada Allah, berarti dia telah menduakan Tuhan dalam dirinya. Yaitu ada kuat yang lain. Kuat dirinya kah, kuat hartanya kah, kuat permatanya kah, kuat berliannya kah, kuat uangnya kah, kuat pangkat dan jabatannya kah. Siapa yang merasa masih punya kekuatan selain daripada kekuatan Allah, entah kekuatan itu disandarkan kepada dirinya, entah kekuatan itu disandarkan kepada harta bendanya, entah kekuatan itu disandarkan kepada pangkat dan jabatannya, entah kekuatan itu disandarkan kepada suami istrinya, entah kekuatan itu disandarkan kepada negaranya tempat tinggal, dan seterusnya, maka yang bersangkutan belum sampai kepada tauhid sejati, karena tauhid sejati adalah la quwata. Tidak boleh ada lagi kekuatan lain illa billah, kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hati kita sudah kosong dari kekuatan-kekuatan apapun, kekuatan-kekuatan manapun selain daripada kekuatan Allah, inilah tadi yang dikatakan Tuhan kita dari Singapura Pak Nur dengan maliman kana lahu qalbun. Bagi mereka yang masih punya kalbu, untuk kita. Jadi itulah sebabnya orang labil atau tidak labil tergantung pada kalbunya. Kalau kuatnya, kalau kalbunya tidak kuat, dia labil. Jadi yang disebut dengan labil itu tidak kuat. Tiba-tiba kita dengarkan ada orang popularitasnya tinggi, terkenal di seluruh dunia. Banyak uangnya, tapi cukup bukti karena merasa tidak kuat. Apa sebabnya mas sekalian? Kekuatan hati hanya dia temukan apabila bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berkata la quwata illa billah. Selama dia bersandar pada kekuatan dirinya, maka kalbunya tidak stabil, kalbunya labil. Siapa yang kalbunya labil, bergoyang saja sedikit pujaannya di dunia ini, maka bisa masuk rumah sakit jiwa. Kalau tidak masuk rumah sakit jiwa, paling tidak orangnya aneh-aneh. Kalau itu tidak aneh-aneh, bakal lebih ekstrim lagi. Bisa loncat dari gedung yang tinggi. Ini yang disebut dengan absurdity, absurditas. Sudah berkarier panjang lebar, latihan vokal siang dan malam. Begitu berhasil. Tapi keberhasilannya tidak didukung dengan kekuatan hati, kalbu, akhirnya goyang, labil. Akhirnya kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara yang fatal. Lalu kalau begitu, apa yang buat kita kuat? La quwata illa billah. Bukan hanya ketika kita berkata la quwata illa billah kita menjadi kuat, tetapi tidak ada lagi kita, yang ada hanya Allah. Hamba telah fana di dalam khaliknya. Karena kata-kata la quwata tidak ada sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencapai derajat ini, inilah kebahagiaan sejati. Tidak mungkin kalbunya menjadi labil hanya karena resesi ekonomi. Tidak mungkin kalbunya labil hanya karena keruwetan politik yang terjadi di sekitarnya. Tidak mungkin hatinya menjadi merana hanya karena persoalan-persoalan sepele yang ada di sekitarnya. Apa sebabnya? Kalbunya hanya ada satu, yaitu billah. La quwata illa billah. Dan orang yang sudah berhasil mengatakan la quwata illa billah, berarti perjalanannya, yaitu travelingnya, safarnya kepada Allah SWT telah sampai ke puncak. Setiap kita masih merasa punya kekuatan, pada saat itulah ego sering muncul. Pada saat kita masih punya merasa kekuatan, pada saat itulah kita biasa keluar dari rel kemanusiaan. Terima kasih banyak pertanyaan. Yang lain lagi Bapak Ustaz. Ustaz itu tadi terlewatkan ya. Ayat 38 Pak Ustaz. Ayat 38 tadi tidak dibahas Pak Ustaz. Terlewatkan 28 ya. 28 ya. 38. 38 ya. Oh ini ya betul. Terlewatkan tadi setelah jeda. Oh iya, jadi baik Mas sekalian. Jadi tadi 38 kata Pak Rum ya tadi terlewatkan. Jadi di sini Allah SWT berfirman ya.
Jadi tadi kita lihat ini alam semesta begitu indah dan Allah mengatakan walaqad khalaqnas samawat. Jadi maksudnya Pak Rumi waktu saya terangkan tadi ternyata saya keluar. Saya terpental ya. Jadi waktu saya tadi menerangkan ini internet saya disconnect. Jadi tidak kedengaran. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kita ulangi dulu sambungannya di sini ya. Ini adalah sambungannya. Jadi tadi sambungannya tadi hati. Yang tadi ya, yang tadi ditanyakan juga Pak Nur bahwa hati yang bening pasti ada kuping. Di sana ada kuping itu muncul. Artinya bahwa kupingnya di luar terhubung dengan hatinya di dalam. Sehingga gampang merasakan empati kepada orang lain. Allah mengatakan inna fi dzalika ladzikral liman kana lahu qalbun. Jadi Al-Qur'an itu, nabi itu adalah pelajaran bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki kalbu. Liman kana lahu qalbun tadi yang ditanyakan Pak Nur tadi. Au al-qasam'a atau masih mendengarkan. Wa huwa syahid, dan orang yang kalbunya hidup dan mau mendengarkan, berarti yang bersangkutan itu adalah telah menyaksikan. Menyaksikan siapa? Allah. Ini yang kita sebut tadi dengan wa syahidin wa masyhud. Dan saksi dan yang disaksikan itu telah menyatu. Ya. Ingat namanya saksi itu, Bapak sekalian, menyaksikan dengan hati, maksudnya itu kita tahu. Contohnya Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu lapar. Informasi laparnya kita bukan dari orang lain, tapi langsung kita rasakan. Pada saat kita gerah, kita rasakan sendiri, itu namanya syahid. Nah, pada saat Allah hadir bersama dengan kita, kita saksikan. Ya. Karena hakikatnya selalu ada di sana. Kalau kita tidak merasakannya, karena kita kehilangan rasa. Ya. Kenapa kita kehilangan rasa? Karena kita terlalu banyak mendapatkan input-input yang bersifat non-ilahi. Sehingga kemudian kita tidak sensitif terhadap masalah ketuhanan. Nah, pada saat orang itu sudah sensitif dengan masalah-masalah ketuhanan, hatinya menunjukkan dia tumbuh. Dikatakan dia masih punya hati. Ya, kalbunya ada. Dan kalbu seperti dikatakan Pak Nurja tadi, inherent. Inherent itu artinya melekat, tak terpisahkan pada dirinya, yaitu Allah. Jadi pada kalbu kita itu, Allah ada di sana. Ketika Allah ada di sana, berarti rahasia segala-galanya ada. Sir segala-galanya ada. Ya, gaibnya segala gaib ada padanya. Jadi itulah sebabnya para nabi dan rasul semuanya tahu. Kenapa? Karena Allah bersama dengan dirinya. Sumber pengetahuan utama ada pada dirinya. Yaitu, liman kana lahu qalbun wa al-qasama wa huwa syahid. Sehingga yang terjadi adalah penyaksian, syahada namanya. Jadi itu di ayat 37. Nah, kemudian Allah mengatakan ayat 38. Walaqad khalaqna samawati wal ardh. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi kalau mereka yang belum bening hatinya, coba perhatikan alam semesta. Apa sih yang kita lakukan manusia terhadap alam semesta? Kita memang menciptakan pesawat, tapi pesawat tidak bisa terbang kalau tidak ada alam semesta. Kita ciptakan internet, tapi internet tidak bisa bekerja kalau tidak ada alam semesta. Ingat, Mas Keser Bahagia, kenapa internet kita dapatkan? Karena ada satelit di atas kita. Satelit itu mengikuti hukum-hukum alam. Ada orbitnya di atas kepala kita. Ketika satelit itu menemukan tempat orbitnya, garis orbitnya tidak bisa jatuh ke bumi. Dia melayang-layang di atas sana. Jadi kalau tidak ada garis-garis orbit yang Allah ciptakan, ya tidak bisa kita dapatkan internet. Jadi Allah mengatakan apa sih sebetulnya yang kita lakukan ini? Tidak ada. Kecuali menggunakan apa yang Allah berikan, yaitu yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayyamin wa ma massana min luhu. Dan Allah dalam menciptakan semuanya itu tidak pernah terkena rasa lelah. Jadi apa artinya rasa lelah? Tuhan selalu siap setiap saat. Tidak perlu kita katakan jangan kita dulu ganggu Tuhan. Tuhan itu lagi capek, tidak begitu. Kalau manusia iya, kita ingin bertamu kepadanya, jangan dulu kita bertamu, dia lagi capek baru pulang kerja, nah, itu boleh. Tapi kalau Allah mengatakan wa ma massana min luhu. Kami sama sekali tidak pernah terkena kelelahan. Dalam surat Al-Baqarah ayatul kursi dikatakan la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah terkena rasa capek dan tidak pernah mengantuk sama sekali. Artinya apa? Setiap saat standby untuk kita ajak bermuajahah. Bahkan setiap saat dia bertahta di dalam jiwa kita. Ada lagi yang lain?
Ya, ada Bu Emma mau tanya Ustaz. Bu Emma dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Emma. Iya, Pak Ustadz mau nanya tentang syahid tadi menyaksikan. Saya terpikir tentang orang-orang yang mati syahid, dia hidup, dia tetap hidup dan diberi rezeki. Apakah orang-orang yang menyaksikan Allah tanpa mati syahid itu juga termasuk? Mohon pencerahan ya Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Emma. Jadi Bapak Ustadz yang berbahagia, jadi orang-orang mati syahid itu artinya apa? Orang-orang yang telah mempersaksikan hidupnya itu secara bahasa, secara rohani, secara spiritual, secara irfani, kenapa mereka mau mati sebetulnya? Kan seharusnya mereka masih bisa hidup. Ya, mereka bisa misalnya tidak patuh kepada Nabi. Mereka misalnya bisa lari dari medan peperangan. Lalu kenapa mereka tidak melakukan itu? Sederhana. Karena mereka telah menyaksikan keindahan Allah. Karena mereka telah menyaksikan keindahan Allah, maka mereka memilih untuk bersama dengan Allah daripada membiarkan kejahatan bersimaharajalela. Maka orang ini adalah selalu mati bersama dengan para nabi dan orang-orang suci lainnya. Oleh sebab itulah, itu sebabnya orang-orang seperti ini ketika meninggal, terbunuh, itu tidak pernah ada rasa keluh kesah keluar dari mulutnya. Contohnya misalnya, cobalah kalau kita terkena misalnya batu kepala kita. Tiba-tiba ada batu yang terlontar dari mobil. Yang satu kan mobil kalau nginjek batu terlontar, terlempar, dan katakanlah mengenai kepala kita. Begitu batu mengenai kepala kita, pasti kita pegang kepala kita sambil berteriak, aduh, kan begitu. Pasti yang muncul, aduh sakitnya, kan begitu. Pasti yang muncul kita, sakitnya, aduh. Bahkan mungkin bisa muncul kata-kata sumpah serapah kepada mereka yang tanpa sengaja melakukan itu. Apalagi kalau sengaja. Tetapi lihatlah misalnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali karramallahu wajah. Pada saat dibacok kepalanya dari belakang, kata-katanya muncul apa? Bukan aduh, bukan sialan kamu, bukan. Bukan matilah kamu, bukan. Tetapi kata-kata yang muncul adalah fustu warabbil ka'bah. Kata-katanya itu muncul. Fustu warabbil ka'bah. Bergembiralah saya, beruntunglah saya demi Tuhannya Ka'bah. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa dia mati, mempersaksikan tidak ada yang ada dalam dirinya kecuali Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mati dalam keadaan berprinsip dan berkata, la haula wala quwata illa billah. Begitu juga putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putra daripada Imam Ali karramallahu wajhah ini. Sayyidina Hussein misalnya ketika dibunuh di Karbala, tidak pernah menggunakan kata-kata mengeluh, tidak ada. Bahkan ketika anak-anak panah itu menancap di tubuhnya. Tubuhnya di sore hari itu seperti landak karena anak-anak panah telah tertancap. Ada yang mengatakan ada sekitar ratusan anak panah menancap di tubuhnya. 5.000 Iya, ada 500-an anak panah yang menancap di tubuhnya. Dan ketika Al-Husain belum jatuh tersungkur, datanglah mereka membawa tombak, ditombak lagi kepadanya. Tapi apa kata-kata Imam Husain pada saat itu? Tidak ada keluh kesah, tidak ada kata aduh, tidak ada kata-kata sakitnya. Yang ada adalah kata-kata ini. Hal min nasirin yansuruni. Masih adakah yang mau meneruskan perjuanganku ini? Masih adakah yang membantu saya dalam menegakkan kebenaran ini? Hal min nasirin, masih adakah penolong yang sulit yang menolong aku untuk menyampaikan agama? Itu Pak. Ini kepada seluruh manusia. Karena kalau saya mau lagi, kata-kata hal min nasirin yang sulit itu karena kalau saya meninggal terus siapa lagi? Maka sebelum meninggal dunia, yang dia katakan hal min nasirin yang sulit. Adakah di antara kalian yang meneruskan perjuangan ini? Yang meneruskan cita-cita kenabian ini? Yaitu menyampaikan agama ini kepada seluruh manusia, agama Muhammad. Hal min nasirin yang sulit. Cuma itu kata-kata coba. Dalam keadaan ratusan anak panah tertancap di tubuhnya. Dalam keadaan tombak-tombak itu menancap di tubuhnya. Bahkan dalam keadaan kepalanya dilempar dengan batu yang besar dan jatuh dari kudanya, diinjak-injak, hanya kata-katanya keluar adalah hal min nasirin yang suruh. Masih ada kaya penolong yang mau menolong saya. Luar biasa gimana? Apa sebabnya? Seperti kata Ibu Emma tadi, yaitu hatinya telah menyaksikan Allah.
sudah sampai pada tingkat syahidin wa masyhud, sudah sampai pada tingkat musyahadah namanya. Ketika dilempar batu, dia tidak rasakan sakitnya batu. Dia rasakan indahnya Allah di mata hatinya. Itu juga yang dikatakan oleh saudaranya Sayyidina Husain, yaitu Zainab. Dia mengatakan, Bunda Zainab mengatakan, "Ma ra'aitu illa jamila." Tidak ada lagi yang disaksikan kecuali keindahan. Terima kasih. Ada lagi? Kalau buat dibuka sendiri. Bagaimana? Ada Ustaz? Ya, silakan. Ada dua pertanyaan dan tiga permintaan doa, Ustaz. Ya, silakan, Bu Dokter. Jelaskan, Ustaz. Jemaah sekalian, pertanyaan berikutnya dari Pak Andes Wardi. Pada ayat yang 9 disampaikan bahwa para nabi tersebut selalu bersabar dan tidak mengumbar amarah. Betul. Lalu dalil atau ayat yang mana yang digunakan saudara-saudara kita yang selalu mengumbar amarah dan permusuhan kepada saudara-saudaranya yang tidak mengikuti apa yang mereka. Ya, biasanya orang-orang seperti ini pandai, rujukannya biasanya bukan Al-Quran tapi hadis-hadis. Itu pun biasanya hadis diambil tanpa terkonfirmasi dengan hadis yang lain. Ya, jadi begitu. Karena kita tidak menemukan ayat-ayat seperti dalam Al-Quran. Ya, berkali-kali, bahkan di dalam Al-Quran semua orang hafal. Ya, sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i, dikatakan bahwa seandainya tidak ada lagi surat lain yang turun selain daripada surat Wal-Asri, maka surat Wal-Asri saja sudah cukup bagi manusia. Seandainya tidak ada surat lain. Begitu dalamnya kata-kata yang ada dalam surat Al-Asri. Dan apakah yang ada dalam surat Al-Asri? Di sana dikatakan yang tidak merugi itu adalah illal ladina amanu wa amilus shalihat. Beriman, beramal soleh. Amalnya namanya soleh, memperbaiki keadaan. Baru tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Disebutkan tawasau bis sabr. Saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi dengan demikian, yang ditonjolkan adalah kebenaran dan kesabaran. Nah, jadi kalau kemudian ada saudara-saudara kita yang dengan gampang mengumbar amarah, ini kita tidak temukan rujukan-rujukannya dalam Al-Quran, karena seluruh Nabi dan Rasul ditandai dengan kesabarannya. Bahkan ada perintah bersabarlah seperti mana sabarnya ulul azmi minar rusul dari Rasul-Rasul. Ulul azmi dari Rasul-Rasul adalah puncak-puncak kesabaran daripada nabi-nabi. Nabi Yakub misalnya ketika mendengarkan informasi tentang putranya Yusuf dibuang ke dalam apa dibunuh, maka kata-katanya adalah sabran jamila. Saya sabar dengan kesabaran yang indah. Jadi bahkan ada kata-kata sabran jamila seperti itu. Berikutnya lagi dari Pak Burhan. Pembicaraan awal tadi menyatakan bahwasanya nyatakan neraka sudah padat, namun masih ada lagi yang perlu disumbat masuk. Persoalannya apakah yang masuk itu adalah mereka yang tidak apa ini benar ataukah yang beriman namun berbuat dosa? Apakah yang tidak beriman ataukah beriman namun berbuat onar? Manusia yang beriman namun hatinya lalai, hasad, dengki juga berakhir di sana. Mohon pencerahannya. Jawabannya, kalau dia membuat onar, membuat keonaran, tanda tidak beriman. Karena beriman bisa di Indonesia akan dimulaikan dengan beraman. Iman itu artinya orang yang menebarkan keamanan kepada lingkungan di sekitarnya. Nabi mengatakan dalam hadisnya, orang beriman itu adalah orang yang orang lain aman dari lidah dan tangannya. Itulah sebabnya kita katakan tadi, tanda orang beriman itu tidak provokatif. Tidak mengajak orang ribut. Ya. Tidak mengajak orang melakukan hal-hal yang sifatnya membuat kekacauan. Jadi kalau dia beriman pasti tidak buat onar. Begitu buat onar pasti tidak beriman. Ya, karena yang namanya iman itu adalah orang yang menciptakan keamanan. Bapak-Ibu sekalian, iman satu asal kata dengan aman. Ya. Jadi iman itu sama persis. Iman aman itu sama. Dari kata iman aman lahir kata amanah. Apa artinya amanah? Kalau diberikan sesuatu dipercayakan kepadanya sesuatu aman kan gitu. Jadi disebut amanah adalah orang yang kalau dipercayakan sesuatu aman, nah, itu namanya amanah. Jadi iman, aman, amanah itu satu asal kata.
Jadi kalau orang beriman pasti dia aman di sekitarnya dan amanah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Nah, jadi begitu. Dan kalau kemudian apa namanya dia membuat onar lagi, nah berarti dia keluar dari iman, baru dia masuk dalam hati yang lalai, hasad, dengki dan sebagainya. Kata Nabi, orang yang mencuri pada saat dia mencuri pasti tidak sedang beriman. Nah, begitu. Jadi kalau ada orang mengaku mencuri, kalau ada yang mengaku beriman tetapi dia mencuri, menunjukkan pada saat dia mencuri pasti tidak sedang beriman. Kalau tidak ada lagi, kita doa siapa yang didoakan, Bu Dokter? Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak Bu. Ada 3 permintaan doa, Ustaz. Ya, jadi ada permintaan doa dari pertama dari Bu Mastura dari Singapura. Menantunya Bu Mastura yang bernama Siti Fatima kini berada di di rumah sakit bersalin ya. Ya. Kita doakan semoga diberikan proses persalinan yang lancar dan sempurna sehingga selamat ibunya, selamat bayinya, dan bayinya lahir dalam keadaan sempurna, lahir dan batin, tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha atau soleha. Kemudian kita juga doakan, ini dari Bu Elis, semuanya atas kesembuhan putranya juga, namanya Gamal Jafir Baratah, yang juga sedang dirawat di rumah sakit di Bali. Kita doakan Ananda Gamal ini. Ananda Gamal ini sering ikut bersama dengan kita di sini. Jadi sering ikut kita mengaji. Ini rajin, anak ini rajin. Putranya Bu Elik, ponakannya Pak Edi dari Bulia. Jadi namanya Ananda Gamal Jafir Barata. Sedang dirawat di rumah sakit di Bali. Kita doakan semoga Ananda Gamal ini juga diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga dari Bu Emil Bahardin, kesembuhan untuk adik saya yaitu namanya Ricci Bahardin yang dirawat di rumah sakit. Jadi jemaah sekalian, kita doakan yang pertama yang akan melahirkan putranya Ibu Mastura, putra menantu yaitu Siti Fatima bin Siti Fatima, dan yang kedua dan ketiga adalah yang sakit yaitu Ananda Gamal dan juga Bapak Ricci Bahardin. Ala hadinnya walikmatullahi soleha biakti Muhammadin wa alim Muhammad, khusus untuk Ananda Toka Ibu Fatima binti Ibu Fatima Siti Fatima yang akan melahirkan, dan juga untuk Ananda Gamal Jafir Barata dan juga Bapak Ricci Bahardin. Semoga dengan Al-Fatihah yang akan bersalin lancar persalinannya, yang sakit diberikan kesembuhan dengan semua yang sempurna. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj sakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa syukral karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jal mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami sebagaimana Engkau menghidupkan Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad kami. Wafatkanlah kami nantinya sebagaimana Engkau wafatkan Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad kami sallallahu alaihi wasallam. Kami juga mohon kepadamu secara khusus ya Allah ya Tuhan kami untuk anak kami yang akan melahirkan yaitu Siti Fatimah. Ya Allah Tuhan kami, setiap yang bersalin adalah kerja-kerjamu di sana ya Allah. Persalinan adalah pekerjaanmu dalam menciptakan generasi kami dari kalangan manusia. Kami mohon kepadamu ya Allah, maka perlancarlah prosesi persalinan Ibu Siti Fatimah ini ya Allah Tuhan kami, sehingga melahirkan anaknya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga ibunya sehat walafiat, lahir dan batin. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu, jadikanlah nanti anaknya, bayinya, anak yang soleh atau solehah.
Kami mohon kepada-Mu ya Allah Tuhan kami, sertakanlah malaikat rahmat bersama dengan prosesi persalinannya ya Allah. Kirimlah malaikat-malaikat yang bersaf-saf sampai kepada arasy-Mu ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, prosesi persalinannya Engkau berkahi dan cucurkan rahmat kepadanya. Sehingga prosesi kelahirannya seperti mana prosesi kelahiran seperti para nabi dan rasul tercinta kami. Kami juga mohon kepada-Mu ya Allah Tuhan kami untuk anak kami yang sedang sakit, Ananda Gamal Jafir Barata dan Bapak Ricci Bahardin yang sedang sakit. Allahumma anta syafi la syifa illa misyifai. Ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang maha penyembuh. Tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisi-Mu. Ya mohon kepada-Mu ya Allah dengan keikhlasan hati jemaah kami pada malam ini. Dengan keberkahan ayat demi ayat dan huruf demi huruf yang kami baca dan tadaburi pada malam ini. Berikanlah kesembuhan kepada keduanya dengan kesembuhan yang sempurna. Kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala. Jadikanlah penyakitnya sebagai asbab Kamu ampunkan dosa dan kesalahan keduanya. Kirimlah malaikat untuk menghibur hati dan pikiran keduanya. Penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya. Tanamkanlah rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya Allah Tuhan kami, dan jadikanlah penyakitnya sebagai asbab Kamu pancarkan cahaya ilahimu ke dalam jiwa keduanya ya Allah ya Tuhan kami. Sehingga keduanya ya Allah Tuhan kami semakin takarrub kepada-Mu setelah selesai prosesi sakitnya ya Allah ya Tuhan kami. Siapa saja yang hadir pada malam ini ya Allah, angkatlah penyakitnya kalau mereka sakit. Mudahkanlah urusannya kalau mereka ada urusan. Lapangkan rezekinya kalau mereka rezekinya lagi sempit. Kemohon kepada-Mu ya Allah Tuhan kami, mudahkanlah mereka memahami kitab suci-Mu ya Allah Tuhan kami. Tugas kami hanyalah membaca kitab suci ini ya Allah, tapi kepahaman kami serahkan kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu semuanya.